hati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam, mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantung hidup bagi kita semua. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Maka apabila ada seseorang yang tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, maka ia sesungguhnya bukan orang yang mempunyai iman yang penuh. Menurut saya, ini tak diragukan dan tak asing lagi. Sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangannya sangat membahayakan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya. Keberadaan bumi sebagai ciptaan Allah sangat banyak disinggung dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 461 kata ard, bumi, di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya, Allah telah mengatakan, ini merupakan perintah agar tidak berbuat kerusakan terhadap bumi. Dari itu, merusak lingkungan sama dengan membunuh jiwa, keturunan, harta, dan akal. Merusak lingkungan sangat dilarang oleh agama. Maka dari itu, kita harus melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan tak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga harus mewujud dalam kehidupan manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari pernah mengatakan, Muslim mana saja yang menanam pohon, lalu manusia atau hewan mengambil dan memakannya, niscaya akan dituliskan pahala sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Merusakkan lingkungan hidup banyak diakibatkan oleh manusia, seperti membuang sampah sembarangan, memburu hewan secara liar, dan menebang pohon secara liar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Dalam alat mempunyai arti yang luas, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah, menyangkut hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan hewan, dan dengan tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu, dari konteks pidato ini, saya menghimbau kepada kalian agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup. Di pidato ini, dalam hadis dikatakan, At-tahurul sadrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman agar selalu menjaga kebersihan. Karena masa sekarang masih masa pandemi COVID-19, mari kita selalu menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara liar. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah.